Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelumnya, di segmen sebelumnya, terjadi kesalahan di live Skype dengan Pak Guntur Talajan yang akan kembali dilanjutkan esok hari di jam dan waktu yang sama. Baik, kita langsungkan lagi. Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Bagi sebagian warga, banjir menjadi berkah sebab mereka bisa menyewakan jasa angkutan gerobak kepada warga yang hendak melintasi jalan yang terdampak banjir. Terutama sejumlah pemotor harus melintasi jalanan yang airnya cukup tinggi. Satu gerobak rata-rata dikendalikan oleh 4 sampai 6 orang. Mereka bekerja sama mulai dari mengangkat motor ke gerobak, menarik dan mendorong gerobak di air hingga menurunkan motornya di tempat tujuan. Menurut Warda, warga yang menggunakan jasa ojek gerobak, ia tidak ingin memaksakan motornya untuk menerjang banjir karena khawatir mesin motornya rusak. Sehingga ojek gerobak menjadi solusi bagi mereka yang akan pergi dan pulang kerja, bepergian atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menjadi pengojek gerobak, Warda bisa mengantongi uang sekitar Rp800.000 sepanjang hari. Angka itu berasal dari pembagian rata penghasilan dengan seluruh rekan tim pengojek gerobak setelah dikurangi biaya sewa gerobak. Untuk menggunakan jasa gerobak itu, warga yang berjalan kaki dan pengendara motor dikenakan biaya berkisar antara Rp20.000 untuk sekali angkut. Warda mengatakan ojek gerobak memang sering ada saat banjir di kampung-kampung. Tak hanya warga Lembeng saja yang menyediakan ojek gerobak ini, beberapa warga dari kampung lain pun beralih menjadi penyedia ojek gerobak di sana. Kami yang ada di tempat ini kemarin karena seperti contohnya kendaraan ambulan itu membawa mayat dari Amuntai ke arah Palangkaraya dalam keadaan darurat banjir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan kendaraan ambulan itu macet di tempat di tengah air itu, dan dibantu oleh kami semua mendorong kendaraan ambulan itu sampai keluar dari tempat air ke atas. Jadi di sana kami selaku masyarakat mengharap bahwa pihak pemerintah juga bisa membantu. Kemarin juga ambulan itu lama macet dan digantikan dari ambulan. Menurut Kepala Desa Lembeng, Rizal, banjir baru kali ini melanda Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Di wilayahnya banjir menggenangi hingga kurang lebih 1 meter pada Rabu kemarin. Saat ini banjir masih bertahan sekitar 60 sampai 70 cm. Adanya banjir ini mungkin ada hikmahnya juga, dan mereka, saya sebagai Kepala Desa Lembeng, berterima kasih kepada masyarakat di sini, maka terbantulah lintas, adanya terbantunya lintas, arti ini karena ada banjir, mungkin kita sebagai Kepala Desa juga berterima kasih karena terbantu lintas untuk daripada Palangkaraya, bisa membantu karena pekerjaan di masa banjir ini tidak ada. Nah, jadi ada efek-efek juga untuk pekerjaan daripada masyarakat Desa Lembeng. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Jurnal TV.